Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan solehah. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 2, muatan SBDP. Pola lantai gerak tari. Pernahkah kamu melihat pertunjukan tari daerah? Pasti pernah ya. Nah, para penari terlihat kompak melakukan gerakan-gerakan ke kiri, ke kanan, bergerak maju, mundur, dan melingkar. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner membentuk pola lantai yang dilalui oleh para penari agar terlihat kompak. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Kemudian, pola lantai berupa garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan ke belakang. Berikut beberapa contoh bentuk garis pola lantai dalam gerak tari. Yang pertama, pola lantai diagonal. Kemudian gambar yang kedua, pola lantai segi lima. Dan gambar yang ketiga yaitu pola lantai vertikal. Seni tari daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Hal itu membuat negara Indonesia kaya akan seni dan budaya, terutama seni tari. Seni tari daerah sangat beragam. Setiap daerah memiliki tarian masing-masing sesuai dengan tradisi dan tata cara kehidupan penduduknya. Tarian-tarian daerah biasanya dipentaskan pada saat peristiwa penting atau saat diadakan upacara adat. Berikut adalah beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tari saman dari Aceh, kemudian yang kedua ada tari piring dari Sumatera Barat, yang ketiga ada tari serimpi dari Jawa Tengah, yang keempat ada tari legong dari Bali, yang kelima ada tari kipas dari Sulawesi Selatan, yang keenam ada tari topeng dari DKI Jakarta. Kemudian yang ketujuh ada tari merak dari Jawa Barat. Yang kedelapan ada tari jaranan kepang dari Jawa Timur. Yang kesembilan ada tari zapin tembung dari Kalimantan Barat. Kemudian yang kesepuluh ada tari jangket dari Lampung. Yang ke-11 ada tari oncer dari Nusa Tenggara Barat, dan yang ke-12 ada tari yospan dari Papua. Biasanya tari-tarian tersebut dibawakan dengan iringan musik. Musik tersebut bisa berupa tepukan tangan, suara-suara atau nyanyian, entakan kaki atau dengan menggunakan alat musik tradisional.
setiap tarian daerah di Indonesia juga memiliki makna dan fungsi. Contohnya tari Saman dari Aceh. Tarian ini mencerminkan kekompakan, keagamaan, dan sopan santun. Tarian ini digunakan sebagai media untuk penyampaian pesan dakwah. Sebagai generasi muda Indonesia, kita patut melestarikan kesenian daerah agar tidak punah. Pola lantai tari daerah. Pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari. Pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Pada tari kreasi daerah, pola lantai sangat penting untuk diperhatikan. Berikut merupakan macam pola lantai pada tarian daerah. Yang pertama yaitu pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Yosepan dari Papua. Kemudian yang kedua yaitu pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh. Kemudian pola lantai yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung yaitu penari melakukan gerakan secara melingkar, melengkung keluar maupun ke dalam. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satu contoh tari yang menggunakan pola lantai melengkung adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Dan pola lantai yang keempat yaitu pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal yaitu pada tari Bedaya Ketawang. Tarian ini menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Cukup sekian pembelajaran tematik tema 8 subtema 2 muatan SBDP pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.